lihat nih, ada yang pengen jadi abdi negara tuh. Siapa tuh? Nih lo, si pendiam manja. Bener aja, manja dong. Tinggal mungkin nggak seberapa, mana mungkin diterima di gaji. Ella, belajar ngomong dulu kali, biar bisa belain negara. Menjadi pematah semangatku untuk terus bergerak maju. Banyak hal yang selalu memotivasi diriku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Haji Apriyadi mengajak adik-adik Pramuka Semusi Banyuasin sebagai ajang pembentukan pendidikan karakter yang kuat sebagai tunas bangsa dan selalu menjadi yang terdepan untuk bergerak. Pramuka selalu banyak melahirkan orang-orang hebat. Presiden dulunya Pramuka, gubernur dulunya Pramuka, bupati dulu juga Pramuka, termasuk saya sendiri selaku sekretaris daerah Kabupaten Musi Banyuasin sampai sekarang adalah pramuka sejati. Penerapan olahraga, olah rasa, olah pikir, dan olah hati sangat penting untuk menguatkan pendidikan karakter para tunas-tunas bangsa ke depan. Tentunya pramuka adalah wadah yang tepat. Mari wujudkan mubah maju berjaya bersama gerakan pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Anakku, semoga dia dapat mencapai impiannya. Eh, lihat tuh, calon abdi negara. Pakai baju seragam aja, udah nggak pantas. Apalagi baju tentara. Dasar. Udahlah, nggak usah dipikirin. Yuk, tinggalin aja. Eh, kok kamu diem aja sih dikatain sama orang-orang itu? Ya nggak apa-apa. Udah, santai aja. Anggap aja gue sebagai temanmu sekarang. Ya mau gimana lagi? Yang mereka bilang juga nggak salah kok. Eh, kamu sangat layak kok untuk menggapai cita-citamu. Nobody perfect in the world, boy. Tapi kan... Alah, udahlah. Gak usah dipikirin lagi. Ayo ikut aku gabung pramuka. Kita gapai mimpi kita sama-sama. Tapi aku... Tenang, ada aku. Kan kita udah temenan nih sekarang, oke? Okay? Deal ya. Dah, yuk pulang. Dan aku memutuskan untuk bergabung ke dalam pramuka. Aku dididik untuk menerapkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lingkungan.
suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan akhirnya aku dapat menemukan jati diriku di permukaan. Hingga aku memutuskan untuk mengikuti tes akademi militer. Banyak aku dapatkan di Pramuka, kerjasama, tanggung jawab, kepemimpinan, disiplin, mandiri, hingga nasionalisme. Dan sampai aku di posisi menjadi abdi negara. Tunjukkan karya nyatamu, wahai pramuka. Jadi panutan bagi masyarakat, menepati dasar-dasar